to Seafood Hutan. Buat kalian semua yang baru nonton, pastiin kalian subscribe, nyalain lonceng biar gak ketinggalan update-nya, and leave a comment for everything you want to ask. Episode yang lalu kita pernah punya sebuah traksas ya. Traksas itu kita kasih nama The Great Lion. Kenapa? Karena lion itu kan kuat ya. Traksas itu kuat, berwibawa, kelihatan tajir ya. Harusnya si tajir. Dan dengan segala kelebihannya, traksas itu tertidur lama ya. Buat kalian semua, kalau pengen lihat thumbnailnya itu yang ini ya, cari videonya, gambarnya ini. Nah, dari situ itu kalian bisa melihat seberapa parah The Great Lion ini tertidur ya. Meskipun dia bukan kasta-kasta atau bukan termasuk hewan seperti beruang dan lain sebagainya, dia itu berhibernasi terlalu lama. Akhirnya karat keluar di mana-mana dan menyebabkan prahara. Di situ kalian lihat videonya ya, buat kalian yang belum nonton. Nah, sekarang ini adalah lanjutan dari The Great Lion. The Great Lion berubah dari Cherokee ya menjadi Rubicon Army ya. Pemiliknya gak tanggung-tanggung, jadi memang dari awal itu konsepnya gak nanggung sama sekali ya. Jadi dari pertama itu saya ingat banget bahwa RC ini partsnya itu mahal-mahal dan lain sebagainya. Bumper depan belakang pun sudah diganti senada dengan Rubicon ya, dan didesain dengan bagus banget menurut saya. Fittingnya gak kaleng-kaleng ya. Lalu memang ada beberapa pilihan di mana dia hardtop ini dibiarkan kosong ya. Hardtop ini kalau ada roof rack-nya ya bagus, kosong ya bagus ya. Menurut kamu bagaimana bagusnya, tulis di kolom komen. Menariknya adalah selain part-part yang istimewir ini dipasang ya, pemiliknya ini tetap maju terus pantang mundur. Mulai dari 8274 ya, 8274 ini dipasang, lalu remote diganti dengan radio link ya, nggak pakai remote standarnya lagi. Dimana remote ini punya kelebihan ya untuk sektor winching seperti ini ya. Ini winch bagian depan. Tentu saja dengan quick release dia bisa ketarik ya. Lalu dengan tombol assist ya, di bagian telunjuk saya ini kalau kalian lihat, kita tinggal pencet dia nanti narik. Oke, jadi smooth banget aplikasi dan pemakaiannya. Kalau menurut saya, istimewanya radio link itu ada di space ya, yang banyak kosong ini, memungkinkan untuk dibuat yang aneh-aneh tapi fungsional. Bumper depan belakang dengan konsep tactical ya, dia mengusung bumper yang minimalis dan naik ke atas seperti ini. Ini bumper taktikal ya. Pemasangan bumper pun sudah menggunakan metal bracing, jadi kalau diangkat gini aman sekali. Kalau diangkat begini juga aman sekali. Nah, yang paling istimewa dari project kali ini adalah pertama penggunaan velg. Ini adalah velg terbaru dari D1RC ya. Ini adalah velgnya Baha Bronco. Kalau kalian lihat ya, ada T-shirt Bronco. Ini velg terbaru dari D1RC. Ban yang dipergunakan adalah Super Swamper Proline dengan tire kompon Predator. Nah, ini ban yang ajib banget, wajib kalian pakai. Mobil ini didesain dengan shock rebound ya, jadi pemiliknya itu memang suka rebound. Yang kedua, didesain dengan oil yang begitu keras karena pemiliknya ini juga suka ngebut-ngebut. Jadi ya, kita sesuaikan dengan keinginan dan performa dari driving skill pemiliknya. Yang punya ini bukan orang yang baru main RC sobatku, ini adalah pemain yang bisa dibilang lama dalam dunia RC. Dari segi eksterior, mobil ini kelihatan cakep banget ya. Dan dari segi bumper belakang ini luar biasa mantap ya. Saya paling suka dengan Rubicon plus bumper seperti ini. Untuk membuka RC ini nggak ribet sob. Jadi kalian tinggal putar di bagian belakang ini ada baut yang nggak bisa lepas ya. Jadi baut yang sudah kita kontrak. Kontrak ya? Tanda tangan dulu. Ya maksudnya baut yang sudah dikontrak. Iya. Lalu kita tinggal angkat begini. Nah, untuk lampu tetap nyala sob, karena lampu kita bikinkan soklar di bagian sini sehingga bisa gini. Waduh, iya. Nah, ini nyalain aja. Bisa kalian lihat, inilah RC-nya. Deng-deng-deng-deng-deng-deng. RC ini didesain dengan apik sekali ya, kita menggunakan kolaborasi 3D print bracket. Banyak yang kita produce di sini, kita juga pakai metal pressing ya, seperti ini kalian lihat ya. Ini bagian sini ada 3D print, di sini ada metal ya, metal skid plate yang kita buat
dengan asumsi pemiliknya kan suka banget ngebut, jadi kita bikinkan ala-ala mobil-mobil boogie. Kalau kalian lihat ya, ini inspirasinya dari situ. Jadi sehingga kesan modernnya Traxxas itu tidak hilang sia-sia gitu loh. Nah, untuk segi elektronik kita menggunakan ESC Reno yang support sampai 6S. Dan untuk brushless-nya kita pakai 2400. Ini bakalan ngebut banget, sob. Baterai yang kita pasang di sini adalah baterai 4S. Kenapa kok baterai 4S? Lagi-lagi yang punya request menggunakan baterai 4S. So, pasti tenaganya udah pasti ngebut banget. Jadi kalau kalian penasaran sama ngebutnya kayak apa, saya akan coba ya. Ini smooth-nya dia ya. Ngebut ini. Itu tadi speed 1, ini speed 2. Jadi kalau speed 1 lembut ya, bannya bisa sampai jadi donat. Tapi buat kalian semua yang pakai RC ini, jangan pernah takut ya. Jangan pernah takut, ini saya pegang satu bannya ya. Saya jalan mungkin ini aman banget. Kenapa? Karena ini Traxxas dengan open on off diff yang aktif. Dilengkapi dengan radio ring terbaru, otomatis kita sekarang bisa setup gyro. Apa yang terjadi jika setup gyro? Maka mobil ini akan bisa punya steering assist yang luar biasa. Pembalap ya. Jadi drivernya ini bisa jadi kayak pembalap di Paris Dakar gitu. RC ini cocok banget dibuat main di pantai ya. Tapi kalau di pantai nanti dia akan ternyanyi sama si pututan karena balik ke siput lagi ya. Kenapa? Karena main RC di pantai itu bikin RC karatan banget ya. Jadi buat kalian semua harus hati-hati, tentukan tempat bermainmu yang tepat. ESC Dynamo, bisa kita sebut combo, itu sudah di waterproof. Nah terakhir, mikro servo ya. Mikro servo yang kita pakai kali ini dipersembahkan oleh SPT ya, solusi hemat untuk mikro servo all metal and of course ini waterproof. Enak banget sob, buat kalian semua para pemain Traxxas, kalau TR4-mu rusak, ganti sama SPT, murah meriah, mewah, pakai metal. Terakhir upgrade-annya adalah sound ya, sound ini tadi belum kita tancepin. Nah sekarang udah, sound ini diciptakan atau dipasang untuk menambah kerealistisan driving orientation-nya. Jadi harapannya RC ini itu bisa keren banget. Untuk buka pasang sangat tidak sulit sobatku, kalian tinggal naruh ini di tengah-tengah melayang-layang gini, terus ikuti magnetnya ya, dan setelah itu kalian tinggal pasang bodi belakang lalu kalian screw gini. Jadi sesimpel itu sob, ini teori yang praktis, mudah, dan nggak ngerepotin kita semua. Oke, saya akan lanjut untuk tes jalan si Great Lion ya. Semoga yang punya bisa happy banget main RC ini. Sampai ketemu lagi di konten kami selanjutnya. Pastikan kalian tetap main RC. Dari Si Pututan, sampai ketemu lagi and bye-bye.